Oke okay guys, gua baru aja datang ke sini dan langsung aja ada jangkrik gua lihat. Awalnya dia bunyi, terus gua datengin ternyata jangkriknya nggak terlalu mumpet guys. Cuman ini pergerakannya lincah banget guys. Waduh. Iya. Yeah. Mana dia nih? Ini guys. Kecil-kecil cabai rawit. Oke okay guys, ini permulaan yang bagus sekali. Oke okay guys, itu dia jangkriknya udah keluar dari lubangnya. Oke okay, jadi selama musim penghujan jangkriknya rata-rata kayak gini guys ukurannya, kayak pakan burung guys. Gue udah hampir 1 bulan ini nggak nemu jangkrik yang berukuran gede guys. Adapun gede cuman ya jarang-jarang ya guys. Banyakan kayak gini ukurannya. 5-6. Oke okay guys, jadi bentar guys, biar nggak loncat. Oke okay, jadi gua nemu indukan jangkrik betina. Ini ukurannya lumayan gede guys. Tadi dia barengan sama induk sama yang jantan guys. Cuman yang jantan udah terbang. Nih guys, ini ukurannya lumayan besar. Ini bagus buat dikembang biakin guys. Dan posisinya juga, aduh, ini aduh, ada nyamuk guys masuk ke mata, sialan. Ntar guys, nah, dan ini posisinya juga, posisinya dalam keadaan hamil dan ini udah siap bertelur guys. Kita lihat dari ekornya guys, ada kayak jarum. Oke guys, kita ambil yang ini buat ternak di rumah. Oke guys, tadi jangkrik ini udah ngeluarin suara yang lumayan kenceng, cuman pas gua datengin tiba-tiba dia berhenti guys, dan posisinya pun dia ada di atas dedaunan guys, ada di atas rumput ini. Bentar guys, kita perhatiin dia mau lompat apa gimana ini. Tuh, kalau jangkrik udah kena cahaya lampu kayak gini dia bakal diam guys. Mana guys, hampir lepas guys. Nih, ini warnanya lumayan bagus ya. Oke guys, kita lanjut cari lagi. Oke guys, gua lagi nyariin suaranya. Suaranya dekat banget di sini guys, cuman jangkriknya nggak ketemu-ketemu guys. Sebelah mana dia? Sabar guys, gua masih nyari-nyari. Oh, ini dia guys, keluar dia, keluar dari tempat persembunyiannya. Nah, oke, dapat lagi pakan burung. Ini size pakan burung guys, tapi kasih ke anak SD atau TK itu yang suka. Anak-anak yang suka main jangkrik, mereka pasti senang banget guys. Kasih aja harga murah, 3 ribuan.
Oke guys, lanjut lagi. Oke guys, gua ada dapat. Mana dia? Tadi ada yang loncat juga di sini guys. Wah, tadi ada jangkrik juga di sini guys. Oke, jadi gua dapat satu jangkrik yang ukurannya lumayan besar ini guys, lumayan lah untuk arena adu jangkrik ukuran 6. Oke guys, karena jumlah jangkriknya udah mulai banyak dan kita harus nyari sedikit dedaunan guys buat jangkriknya. Oke guys, kita kasihin sayur kangkung jangkriknya. Oke guys, jadi jangkriknya gua tambahin sedikit daunan kayak gini guys biar nggak berantem. Dan hari ini gua bawa tempatnya kecil aja guys, soalnya udah beberapa hari ini dapat jangkriknya kecil-kecil terus guys, jadi rugi bawa bumbung banyak-banyak. Nah, di kotak ini campur ya isinya, jantan sama betina-betinanya juga gua ambilin guys. Kalau betinanya ukurannya gede biasanya gua pakai untuk ternak guys, buat ternaknya. Dan kalau ukurannya kecil gua kasihin burung guys, pakan burung biar nggak beli kan, mending cari aja. Alam menyediakan segalanya guys tuh. Oke guys, kita lanjut lagi mungkin setengah jam lagi guys, karena ini udah terlalu larut malam dan gua takut kehujanan nanti. Oke guys, jadi gua nemu seekor betina gede lagi. Gua nggak tahu jantannya di mana, cuman ini nggak sengaja ketemu tadi. Tuh, size nya gede guys. Oke, jadi kita langsung cek ke keboknya ya guys, biar kalian nggak ngira jangkriknya itu aja. Dikeluarin tangkap lagi. Ini dia guys. Tuh. Nah, jadi ini betina yang gua tangkap ya, yang gede-gede. Sama yang ini satu lagi. Tuh. Jadi di sini nggak ada istilah settingan, guys. Di sini jangkriknya memang melimpah, guys. Cuman kondisi karena cuaca yang hujan, jangkrik yang gede udah jarang banget ditemukan di sini, guys. Ya inilah hasilnya. Ukuran 6-7 lebih banyak. Oke guys, gua lanjut hunting lagi. Oke guys, ini ada suara apa ini namanya, entah jangkrik atau apa, ini sangat mengganggu banget guys, konsentrasi jadi hilang guys gara-gara suaranya ini, atau pusat suaranya di mana. Oke guys, kita lanjut cari jangkrik kalungnya. Oke guys, ini momen langka banget guys. Kalian yang sering ngobor pernah ngelihat jangkrik kayak gini ya guys. Itu jangkriknya lagi manjat pohon. Entah pohon apa ini. Cuman dia kayak nggak ngerasa kalau gua ada di sini guys. Tuh. Nampaknya dia lagi makan, iya guys, dia lagi makan bunganya guys. Aduh, banyak nyamuk guys. Aduh. Yeah.
Dia lagi makan, guys. Tuh dia lagi makan bunganya. Ini bunga apa sih namanya? Lahap banget makannya tuh. Dia sampai nggak peduli kalau gua lagi ngobrol di sini. Dan ini pun jangkriknya ukurannya lumayan, guys. Ukuran 7. Oke. Diamin aja dulu, guys. Kayak romantis banget dia di situ. Oke, guys, nampaknya ini jadi jangkrik yang terakhir buat malam ini. Soalnya udah terlalu larut malam dan baterai dari senter maupun kamera gua udah mulai habis. Jadi biar enak, gua balik dulu, guys. Soalnya jangkrik di dalam tempatnya itu udah pada bunyi-bunyi kayak mau berantem, biar nggak habis nanti kakinya, guys. Oke, guys, terima kasih banyak udah nonton video gua hari ini. Dan buat kalian yang baru gabung di channel gua, Battle Survival Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, guys. Oke, guys, terima kasih banyak. Oh iya, guys, dia makan biji-bijiannya ini. Apa ini ya? Kalian tahu nggak ini apa? Gua nggak tahu, guys.